بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama dapat berhimpun kembali dalam satu tempat yang mana tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat perhimpunan malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala pimpin kita, bimbing kita sentiasa istiqamah dalam amalan agama ini, dan seterusnya anak isteri kita dan juga saudara Islam kita, semua mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala masukkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pada malam ini kita akan menyambung kepada hadis yang ke-36, ya. Hadis yang agak panjang, tapi memang untuk sama-sama kita renungkan balik beberapa mutiara-mutiara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan juga ya Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang masyhur yang menghafal hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda. Nabi bersabda. Ini yang tertulis, kalau ada nomor satu situ. Barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, nescaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Qurbatan min qurabid dunya nafasallahu an qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan lepaskan, lapangkan kedukaan, ya, dari pada hari kiamat nanti.
Yang kedua, barang siapa yang memudahkan atas orang susah nafasah, memudahkan, ya, bagi dia kelapangan, bagi dia mudah, ya, supaya dia Allah Ta'ala senangkan kehidupan dia. Tapi jangan bagi inilah, jangan bagi terus, bagi biar dia ada usaha sikit lah, ya. Jangan bagi terus. Ada maknanya lebih elok kita bagi, bagi apa, bagi pancing daripada bagi ikan, ya. Biar dia usaha, ya. Itu lebih elok, ya. Dia dari sifat usaha, berusaha, berdikari. Kalau nanti dibagi, bagi, bagi, sekali tak dapat, dia ngamuk. Itu mengharap pada makhluk. Itu kacau, ya. Yang ini memang betul dia mengharap. Kita bagi, dia tak ada mengharap makhluk. Tak apa, ya. Ada yang jenis yang mengharap makhluk. Kalau tak dapat, dia ngamuk. Itu tak apa. Jadi susah. Orang yang orang bagi pun jadi bersalah, kan, jadi berdosa pula. Ya dah. Bagi 50 mana cukup. Nak 100. Dia cukup, dia pun ada, dia pun ada 50. Ini bagi 50 nak bagi anak istri lagi, kan. Dia nak lebih daripada itu. Ini tak boleh lah macam tu, ya. Agak-agaklah, ya. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang susah, niscaya Allah akan mudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Mudahkan, ya. Bagi jalan, bagi lorong dia. Jangan sampai dia meminta-minta. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, niscaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Ya, satara menutup aib, ya. Penting juga ni, ya. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu dalam usaha menolong saudaranya. Ya, menolong saudaranya, ya. Nah, ini pun tolong ni pun jangan mengharap pada makhluk. Ya. Kita tolong hanya semata-mata tunaikan hak. Kalau ada niat, nanti saya tolong kamu, kamu tolong aku juga, itu tak jadi, dia tak dapat, ya. Tolong semata-mata kerana Allah, ya, maka insyaAllah dia akan dapat pahala itu. Tapi kalau ada niat sebalik itu, itu tak jadi, ya. Kalau dia maknanya Allah, dia tak balas, Allah yang balas, ya. Allah cara lain, guna cara lain, ya. Ya, itu yang ketiga tadi, ya. Barang siapa menutup rahsia seorang Islam, niscaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Nah, itu nombor tiga, ya. Yang keempat, ya. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu dalam usaha menolong saudaranya. Ini yang keempat, ya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, masya Allah, ya, susah untuk ilmu ni, tuan-tuan, ya. Banyak dugaan dia, banyak ujian dia yang untuk kita tempuh. Apa natijahnya? Nescaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Allah telah mudahkan jalan ke syurga, ya. Syurga tu payah, bukan mudah. Tapi dengan orang untuk ilmu ni, dia dah melalui, Allah telah mudahkan nanti ke syurga, ya. Banyak ujian, banyak rintangan, ya, orang untuk ilmu ni. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Al-Quran, kitabullah, kitab Allah SWT, dan mempelajarinya. Mempelajarinya Al-Quran ataupun berkaitan dengan agama. Al-Quran itu sumber yang hukum, yang ni, ya. Maka di, termasuklah pada hukum-hukum yang lain. Semua syariah-syariah ini kita belajar, ya. Maka apa dapatnya? Diturunkan, ya, dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, sakinah. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan, ya, ketenangan.
dan diliputi mereka itu oleh rahmat dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Rahmat, sakinah turun sekali. Malaikat pun turun juga. Sakinah, sakinah itu ketenangan jiwa. Rahmat turun, malaikat pun turun. Baik itu dalam majlis ada adab. Ya, kalau tak ada adab memang tak susah nak dapat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Allah sebut nama-nama kita ni yang dalam majlis apa ni, di rumah Allah Ta'ala ataupun di mana rasa ke, di mana ke, tempat yang berkumpul kerana zikrullah, kerana Allah SWT untuk ilmu ni, ya, Allah Ta'ala akan sebut nama-nama ni, ya, di sisinya. Siapa? Malaikat. Allah Ta'ala menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Siapa? Para malaikat. Ya. Ini bukan maknanya Allah Ta'ala bertempat. Jangan pula kata bertempat pula. Itu guna maklum ni ayat mutasyabihat. Ya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya. Maksudnya nasabnya, keturunannya. Ya. Orang-orang yang lambat dia amalnya walaupun keturunan baik-baik, tapi amal tak ada. Ya. Bukan keturunan tu yang menyebabkan dia amal tu naik mulia di sisi Allah, tapi kerana amalannya. Man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasab. Nasabnya tu tidak boleh menaikkan dia darjat di sisi Allah kalau dia tak ada amal. Kalau ada amal lagi bagus, sebab dia orang yang hampir dengan amal, keturunan hampir pada Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani hampir dengan Allah sebab dia keturunan para anbiya. Tapi oleh kerana mereka tak suka menentang Nabi, habisnya drop jatuh. Ya, nampak. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka banyakkan penyembah berhala, tapi mereka taat kepada Nabi, masuk Islam betul-betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada penyembah berhala radhiyallahu anhum wa radhuan. Nampak? Tak ada makhluk yang lebih baik sebelum dan sesudah makhluk kaum, namanya umat dia. Nampak? Baik. Siapa yang terlambat, man bata'a bi amalu lam yusri' bihi nasab. Dan siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nasabnya. Nasabnya tak boleh buat. Ya. Orang biasa hamba, tapi dia amalannya hebat di sisi Allah Taala. Tengok macam mana. Capal dia. Kedengaran di syurga. Subhanallah. Siapa dia? Nampak. Hebat amalan dia. Ya, Bilal, suara dia malaikat dengar. Mana ada mikrofon? Tak ada wireless tu, langit tak ada. Ya, tapi live terus malaikat dengar. Dia azan, orang lain azan tak dengar. Sebab dia kekuatan rohani dia Allah yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini. Ya, itu hebatnya. Sebab itu dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, kita perlu jaga apa yang kita dah belajar dalam ta'lim itu. Ya, jagalah. Ya, sebab itu dia punya tariq dia. Ya, salaka tariqan. Tariq, jalan. Jalan betul insyaAllah sah. Kalau jalan salah, jalan yang dibawa oleh para ulama memang dah besar sampai semua. Takkan kita nak ikut jalan yang lain? Memang tak sampai lah. Ya, jalan ni yang biasa jalan para ulama. Sampai. Dah sampai dah. Sampai pada Allah. Tapi kita ikut jalan yang lain. Jalan yang jarang orang rugi lagi dah. Baik. Okey. Syarahan hadis ini, okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz tersebut dari riwayat Al-A'mash, ya, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah. Sementara itu Imam Bukhari dan Muslim ada juga meriwayatkan dari Ibnu Umar sebuah hadis yang olehnya hampir sama maksudnya dengan hadis ini. Kiralah banyak dia punya sanad dia tu. Sanak-sanak dia dia. Yang ni an-an ni maknanya dah dipotong. Ya, dah ada lagi atasnya.
kalau ulama dulu dia baca barulah an abihir. Kita dah sekarang dah potong pendek lah, itu pun tak ada apa-apa lagi kan. Itu tengok kita muslim macam mana, akhraja sampai dari sana tu baru pada an panjang tu. Nah, kita sekarang dah mudah eh. Nah, maknanya boleh dia pakai lah eh. Sebab ni hadis dah masyhudah dari ketahui ya dalam kita. Nilaian hadis ini nilainya adalah sama seperti hadis yang sebelumnya, itu hadis yang ke-35 yang pada keseluruhannya memperkatakan persoalan yang amat penting dalam persaudaraan Islam ya, yang di atas dia ya. Nah, persaudaraan Islam macam mana kita nak bergaul dengan manusia, manusia itulah keadaan dia. Persaudara Islam supaya jangan berlaku pertelingkahan, berlaku pergaduhan, berlaku percakaran. Ini Nabi ajar kita ya. Baik, seterusnya ada nak baca. Pertama, balasan kepada orang yang melapang, memudah dan menutupi rahsia. Pada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan balasan itu dalam mana ditegaskan bahawa barang siapa yang menolong melapangkan dari seorang mukmin satu kedukaan dari kedukaan-kedukaan dunia yang sangat menggelisahkan hati dan perasaannya, nescaya Allah akan melapangkan pula daripadanya satu kedukaan dari segala kedukaan pada hari kiamat. Nyata dari keterangan ini, balasan yang akan diterima dari pertolongannya melapang atau meringan atau menghilang kedukaan itu adalah di akhirat. Balasan ini kalau dihadusi tidaklah sebanding dengan pertolongannya itu, mengingat kepada kesusahan dunia yang walau bagaimana azab dan kesengsaraannya tidaklah dapat disamakan dengan kesusahan akhirat. Malahan kesusahan dunia dibanding dengan kesusahan di sana sebagai satu perkara yang tidak ada. Namun begitu, pertolongan itu sangat ternilai serta diberikan keistimewaannya kepada siapa saja di antara orang mukmin yang menaruh hasrat yang suci dan sudi menolong, membantu untuk melapangkan penderitaan yang sedang dialami oleh saudaranya yang mukmin. Imam At-Tirmizi mengeluarkan sebuah hadis marfu' dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang mukmin yang memberi makanan kepada orang mukmin yang lapar, Allah akan berikan kepadanya hari kiamat makanan dari buah-buahan syurga. Dan siapa saja orang mukmin yang memberi minuman kepada orang mukmin yang dahaga, Allah akan meminumkan dia pada hari kiamat minuman dari arak yang ditutup. Dan siapa pula orang mukmin yang memberi pakaian kepada orang mukmin yang telanjang, Allah akan pakaikan dia dari kain hijau syurga. Hadis ini menegaskan akan jenis balasan yang diberikan kepada orang mukmin yang menolong saudaranya di dunia untuk melepaskan atau sekurang-kurangnya mengurangkan penderitaan kesusahannya dalam perkara makan, minum, pakaian dan sebagainya. Okey, baik. Itu yang pertama ya. Keterangan yang pertama, di dunia ini Allah Ta'ala akan menghilangkan kedukaan dia di hari akhirat, hari kiamat nanti. Ya. Hari akhirat nanti. Baik. Jadi hadis marfu', ingat lagi tak hadis marfu'? Hadis marfu' tu hadis yang disandarkan kepada Nabi, diangkat. Dia tak sebutkan apa ni, dia cuma disandarkan kepada Nabi marfu' ya. Tengok dalam muka surat 27 tu boleh ada rujukan dia. Ya, hadis marfu' ya. Imam Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis marfu' dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, muka surat 27 ada dia punya pengarah mustalah hadisnya.
ya, di situ dia punya, ya, maknanya diangkat terus, ya, diambil, ya, disandarkan pada Nabi marfu, ya. Baik, nah, itu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang memberi kelapangan, ya, orang yang lapar, Allah Ta'ala bagi buah-buahan syurga, orang yang bagi minum, ya, orang yang mukmin dahaga, ya, dapat dari arak yang situ, arak sana tak, tak, bukannya bukannya haram sana, minumlah, ya, sungai arak pun ada, minum, taklah bagi, bukannya mabuk, ya, sungai sungai tawar pun ada, sungai susu pun ada, semua ada, semua minum, minum bukannya kerana lapar, kerana dahaga, ya, kerana nikmat. Tak ada, tak ada berak, tak ada kencing di sana. Syurga tak ada. Tak ada, tandas tak ada. Tandas tak ada. Nak makan macam mana pun, dia macam itulah keadaan dia. Ya. Steady je. Ya. Baik. Jadi peluh, peluh tu jadi jadi kasturi. Makan-makan peluh. Jadi kasturi. Ya. Masya Allah. Kalau tengok syurga tu kan, satu katil itu, masya Allah, ya, syurga malaikat itu ada 70 katil, 70,000 katil, bukan 70,000 syurga, 70,000 antara satu katil dengan satu katil, yang mata memandang. Layanan dia, masya Allah. Nampak jantung, jantung tu tulis nama Rasulullah itu, dalam bidadari itu nama dia. Ini untuk tertulis nama, tak ada dia tak pernah disentuh jin dan manusia. Ha. Nama dia dah ada kat situ. Siapa yang ni dah ada nama dah. Ha. 70,000. Masya-Allah. Eh, itu syurga. Ha. Subhanallah, banyak. Okey. Kalau macam tu cepatlah nak pergi nanti dia. Amal mulai kan, beramal dulu. Ya, yeah. Berapa amal dulu. Ya, yeah. Banyak buat apa kebaikan, ya. Yeah. Buat persiapan apa semua. Wah. Rindulah nak jumpa dengan Allah, ya. Yeah. Siapa yang bagi maka pakaian, maka Allah Ta'ala akan bagi pakaian dari kain hijau syurga. Ya. Pakai syurga warna hijau, putih dan hijau. Pakaian. Sebab itu kalau pondok ada biasa, kalau ni ada warna putih, warna hijau. Tak jais ke apa, hijau kan samping kan, itu memang pakaian syurga. Ya, putihnya hijau. Ya. Ha, pakaian syurga tu. Ha, bayang-bayangan syurga. Jangan takut. Dengan warna tu, buat apa takut dengan warna. Ya. Okey, itu pakaian syurga tuan-tuan, ya. Ha, pakaian syurga. Hadis ini menegaskan akan jenis balasan yang diberikan kepada mukmin yang melunasi dari dunia untuk melepaskan atau sekurang-kurangnya mengurangkan penderitaan kesusahannya dalam perkara makan, minum, pakaian sebagainya, ya. Kalau kita ada rezeki lebih, ya, bagilah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, bagilah, masukkan akaun ke Palestine, ke Syria, ke mana-mana kan. Lebih, ya. Ataupun kalau ada jiran kita yang sebelah-sebelah, lebih utama bagilah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ringankan kita, ya. Kita punya walaupun tak banyak, tapi dia meringankan. Dia tak banyak tapi meringankan. Satu pahala yang besar, ya. Umat Islam sedang sekarang diuji macam-macam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian Allah supaya kembali kepada Allah. Ya.
Baik, itu kita sebelum apa-apa berlaku ni tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Kita syukur dan kita beriman. Allah Ta'ala akan turunkan, tak akan turunkan azab. In syakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Kalau tak bersyukur akan jadi macam itulah. Baik, seterus yang kedua. Sambung. Setelah itu Rasulullah menerangkan perihal orang yang memudahkan. Setelah itu Rasulullah menerangkan perihal orang yang memudahkan orang yang payah atau orang sedang kesepitan. Orang ini juga mendapat kemudahan dari Allah dalam dunia ini dan di akhirat kelaknya yang timbul dari rasa belas kasihannya. Cara kemudahan kepada orang yang susah atau yang sama sempit itu ialah kalau dalam perkara hutang diberi tempoh masa pembayarannya setelah dia telah tidak berupaya atau digurukannya ataupun diberi lagi beberapa kemudahan ialah lainnya. Rasulullah pernah menerangkan bahawa seorang peniaga pernah memberitahu kepada anak-anaknya dikala dia melihat orang yang payah tidak mampu membayar hutangnya, maafkanlah dia, semoga Allah maafkan kita. Selanjutnya dia nyatakan pula bahawa barang siapa yang menghendaki supaya diperkenankan permintaannya atau dilaksanakan kesusahannya, maka hendaklah melepaskan orang yang susah. Okey, itu nombor 3 tadi ya. Orang yang ya Allah Ta'ala akan mendapat, orang itu akan juga mendapat kemudahan dari Allah dunia ini dan di akhirat kelak. Ya, bagi sedekah ke, ya. Bagi, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian harta itu kita infakkan, ya, kita peruntukkan untuk infakkan, ya, sebagian harta kita, ya, itu dapat berkat lah, insyaAllah. Begitu juga kalau orang yang berhutang, hutang dia, ya, dia tak dapat nak bayar, dia bagi tempoh. Sama bagi tempoh tu, selama itulah kita dapat pahala. Satu hari pahala sampai dia dapat bayar. Ya, ini betul-betul orang yang ikhlas lah ni. Dia betul-betul memang dia tak ada ni. Kalau yang mengelak tu, dia berdosa. Ya, berdosa ya. Melambatkan bayar hutang. Ada hutang tapi dia tak nak, saja dia tak nak bayar. Itu berdosa. Ya, lagi pun tak elok ya. Dia ni berhutang kerana betul-betul darurat ataupun berhajat sungguh, baru dia hutang. Kalau tak ada, tak hutang. Jangan dibiarkan, jangan dijadikan tagih. Sikit-sikit nak hutang, tak boleh. Ya, betul-betul memang dah tak ada. Okey. Seterusnya yang ketiga, demikian pula orang yang menutup rahsia atau kepayahan orang Islam akan ditutupi Allah rahsianya dalam dunia dan akhirat. Ini pun satu perkara yang perlu kita ingatlah tuan-tuan ya. Kita tutup Islam kita, walaupun kita benci dia apa semua, kita tutuplah. Ya. Kerana kadang-kadang kita benci seseorang tapi mungkin dia mulia di sisi Allah, kita tak tahu. Wallahualam. Ya. Ini pun saya dan tuan-tuan pun kena berhati-hati lah terpekar ini. Dan selalu nasihatkan kepada kawan-kawan kita. Ini terutamanya dalam WhatsApp apa semua ni kan. Kalau ada yang buka aib ni, tutuplah elok-elok, delete lah. Ya, kadang-kadang kita pun tak faham. Ya. Kadang-kadang orang kita benci itu, mungkin dia satu masa nanti dia akan jadi orang yang hebat di sisi Allah SWT. Dia tak tahu. Ya. Kita berdoa kepada Allah supaya tutup keaiban kita. Lagipun kalau kita lihat keburukan orang tuan-tuan, maka kita punya rohani kita turun. Kemanisan beramal kita akan berkurang.
Ya. Dia tak macam tu, dia tak naik. Ya. Masalah ni kerohanian jadi jatuh, ya. Sukalah cakap tu, cakap ni, tapi dia akan natijahnya dia kita yang rosak. Ya. Sebab tu mulutnya, lidah ni kena jaga. Bahaya, memang payahlah, memang sekolah dah terbiasa, memang tak rasa apa-apa, tak rasa macam dosa, tapi sebenarnya dia berdosa. Bahwa indallahi azim, di sisi Allah perkara tu besar. Maksud kita ini biasa lah, tapi di sisi Allah memang besar. Nah, takut macam tu, eh. Okey. Di antara golongan orang salaf ada yang mengatakan bahawa ada orang-orang yang tidak, yang tiada pada mereka kaifan, tetapi kerana mereka suka menyebut-nyebut kaifan manusia, maka disebutkan pula kaifan mereka. Dan ada pula orang-orang yang mempunyai kaifan, tetapi mereka tidak pernah menyebut-nyebut kaifan manusia, maka lupalah manusia akan kaifan mereka itu. Satu pada satu masa pernah Rasulullah SAW berucap satu ucapan kepada satu perhimpunan mengenai hal orang yang membuka rahsia orang lain. Sabdanya, wahai kumpulan orang beriman dengan lidahnya tetapi tidak masuk dalam jiwanya, janganlah kamu mengumpat orang Islam dan janganlah mengesan atau mencari-cari rahsia mereka. Nah, cari rahsia sebenarnya jatuhkan orang apa semua. Mereka kerana barang siapa mengesan rahsia mereka, Allah akan membuka rahsianya pula. Dan barang siapa Allah buka rahsianya, maka dimalukan dia dalam rumah, sekalipun dirahsiakan. Auzubillah min zalik. Ya. Manpun payah juga nak jaga dalam masyarakat kita hari ini. Jadi di zaman fitnah ni macam inilah tuan-tuan. Banyak perkara yang berlaku, ya. Seloknya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama ada yang menjelaskan mengenai perkara membuka rahsia membahagikan kepada dua bahagian. Nah, ya, saya baca teruslah, ya. Pertama, orang yang tersembunyi hal mereka dan jarang diketahui sesuatu dari kejahatan mereka, sekiranya ada terdengar atau ketahui satu kejahatan atau kesalahan dari mereka, maka tidaklah harus dibuka atau diperkatakan hal mereka. Karena pembukaan atau percakapan seperti itu berarti mengumpat yang terlarang. Inilah dinas oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang suka tersebar kejahatan dalam golongan orang beriman akan mendapat azab yang payah, yang pedih, alimun, yang pedih, ya, dalam dunia dan akhirat. Suka sebar keburukan. Nauzubillah min zalik. Biar orang tahu. Patutnya tutup, tak payah. Tutup. Allah Ta'ala suka. Mengingat ayat inilah, maka dikendaki setiap orang supaya menutupi rahsia atau keaiban atau satu kejahatan dari saudaranya, terutamanya kalau hal itu semata-mata prasangka atau tuduhan yang tidak berasas. Bahaya. Baik, yang kedua ni pula, nah, tengok ni, ya, keterangan dia ni, ya. Orang-orang yang sudah terkenal dengan kejahatan atau maksiat mereka secara terbuka atau berterang-terangan, sedang mereka sendiri tiada malu-malu mengerjakannya, tiada indah, ya, tidak peduli dengan segala nasihat atau percakapan orang terhadap mereka, memperkatakan kelakuan mereka dalam perkara itu tidak dinamakan umpat dan tidaklah celaan, ya. Supaya orang yang ikut dia itu bukan nama umpat dah. Sebab kita nak jauh daripada itu. Ya. Ini memang dah masih ada terbuka terang-terangan, dah tak kerja, tak malu apa semua. Kalau nak jadi kami misal, tak apa. Supaya jangan ikut benda itu. Nanti kalau tak ada pemimpin itu, tak misal, tak tahu. Bahkan diharuskan pula mencari latar belakang atau rahsia perbuatan mereka untuk ditentukan satu tindakan yang sejajar dengan perbuatan mereka itu, ya. Okey. Ini terutamanya bagi mahkamah ataupun orang yang ada kes-kes, boleh dibuka.
ya. Tapi kalau sengaja untuk sebarkan keburukan orang-orang yang memang tak biasa buat, disebarkan mungkin sekali kerana sekali perkara tu silap langkah, waktu disebarkan aku tak boleh juga, bukan sebab dia bukan selalu buat. Yang ini memang terang-terangan dah, memang Rasulullah nak maklum tahu dah, dia memang buat kerja tu. Adapun yang kes-kes yang terpencil tu jangan pula sebarkan pula. Itu buka aib dia ya. Setelah Rasulullah menerangkan segala perkara tersebut, maka ditegaskan pula satu jaminan yang pasti dari Allah, yaitu Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya. Sebagaimana telah diterangkan, hanya orang yang perlu diingat orang yang ditolongi itu hendaklah orang yang lemah lagi sengsara, yang tidak mampu hidup dengan ikhtiar sendiri. Ya, ya, bantulah selagi mana dia boleh ni. Baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menolong dan membantu dengan secukupnya penghidupan orang-orang yang lemah. Nah, ya. Pada satu masa Talha terpandang pada Sayyidina Umar yang sedang berjalan masuk ke rumah seorang perempuan pada waktu tengah malam. Pada keesokan harinya Talha itu turut datang ke rumah itu, maka didapati penghuninya seorang perempuan buta yang lumpuh. Lalu ditanya kepadanya, apakah sebabnya orang laki itu, yakni maksudnya Sayyidina Umar, selalu datang ke sini? Apakah dia buat kepadamu? Jawab wanita tua itu kepadanya, hai, engkau tidak tahu, sudah sekian lama yang mulia itu datang mengurus hal aku. Aku membawa suatu yang mendatangkan kebaikan bagiku dan mengeluarkan suatu yang menyusahkan aku. Dengan jawapan itu barulah ia terfikir dan lalu menyesal. Ya. Katanya kepada dirinya, hai Talha, alangkah bodohnya aku ini. Apakah rahsia Sayyidina Umar yang tidak dicari? Kadang-kadang tengok, apa dia buat ni? Masuk rumah perempuan lah. Tapi kita ni jangan bawa lah kalau ada sini. Jadi fitnah pula dah. Yang ini sebab itu kena tanya elok. Jangan terus main. Itu dah jadi fitnah lah. Mula ambil lah kacau. Wallahualam. Ya. Ada salah kata. Banyaklah kita ni belajar . Cuma yang kena ingatlah tadi dia ada dua hal . Ada yang perlu disembunyikan, ada yang perlu kita bagi tahu nasihat. Perkara tu untuk kebaikan . Tapi jangan itu hal-hal tentu macam mahkamah, macam polis ke apa kan, orang macam ada pergaduhan suami isteri. Jadi kena tahu pihak lelaki, suluh mana pihak ketiga untuk mendamaikan. Dia kena tahu macam mana. Kan senyap je. Kan? Dia beritahu apa sebab ni. Barulah boleh selesaikan masalah. Kalau tidak macam mana? Ya. Bantu. Jangan jadikan keruh pula. Tak boleh. Makin keruh jangan. Bantu pada kebaikan. Kan kisah masyhur Sayyidina Umar yang pergi satu tempat kemah yang anak-anaknya masih menangis . Sungguh banyak hati lah . Seorang khalifah malam-malam memang layak dia khalifah lah . Malam-malam orang-orang dia tengok dia anak kaum dia tengok dia punya bawah dia tengok apa dia masak, rupanya masak batu. Memang lama anak menangis, masya-Allah . Dia sendiri pergi ambil baitul mal, bawa tepung. Khadam dia ada aslam tapi dia tak nak bagi. Kamu nak tanggung aku akhirat nanti.
biar aku bawa wahai Amirul Mukminin. Tak, saya akan bawa. Bawa sampai dia masakkan apa semua sampailah anak tu keriangan apa semua, barulah dia balik. Macam tu sekali, masya-Allah. Hebatnya Sayyidina Umar. Yang dulunya bengis, ya, tapi dengan anaknya jadi Allah Ta'ala ubah, ya. Wallahu a'lam. Sampai situlah tu malam ni, tuan-tuan, ya. Untuk kita, ya, insyaAllah kita akan sambung lagi menjalani satu jalan untuk ilmu. Itu tajuk yang besar pula, ya. Kalau kita berhenti situ-situ dan memang kita, ya. Okey. Tahniahlah tuan-tuan, kita semua ni Allah Ta'ala pilih kita dapat menuntut ilmu Allah Ta'ala, ya. Banyak lagi lah kalau saya Islam kita kan, yang ni mungkin rasa takut nak belajar. Kadang-kadang orang ni takut nak datang sini. Madrasah ni, awam madrasah ni orang tertentu je. Engkau je lah, aku tak nak, aku malu kan. Baca Jawi pun tak tahu, kita bukan baca Jawi, kita tak biasa je. Nak belajar pun tak apa, Jawi, Jawi pun belajar kan. Belajar alif bata ada masalah, mula daripada awal, ya. Boleh belajar, ya. Dari masalah benda tu, ya. Belajar tulisan Jawi apa semua, ya. Nah, ini kita baca Melayu je kan. Kalau Jawi payah sikit. Nah, okay. Ilmu ni bagilah terbuka kan. Siapa-siapa nak datang, bagi ajak kawan-kawan lagi. Mungkin orang rasa malu lah sini masjid ni kan. Dia kata, kalau mengaji rasa malu. Engkau je lah, nanti tak dapat lah. Ya. Apatah lagi ilmu fardhu'ain, insya-Allah kita akan buka nanti kita fiqh, eh. Walaupun ada yang dah belajar, tapi kita nak daripada matan itu, kita betul-betul ambil matan, kita iktimad, kita pegang dalam mazhab Syafi'i. Ini kita ni disuruh Nusantara guna. Jadi kalau ada orang yang kilong sana kilong sini, insya-Allah kita tetap. Kita tak akan berganjak sebab kita dah ada asas itu. Tapi kalau tak ada asas, masya-Allah. Terikut ikutlah terumbang-ambing ni. Ikut sana ikut sini apa semua. Ini masalah. Insya-Allah, eh. Lepas daripada habis. Ini pun dah nak habis ni. Berapa hadis lagi, eh. Hari ni 13 lah. 12 lah. Ada orang meninggal lagi malam ni. Tapi saya tak dapat lah, saya nak balik Kelantan tu. Ustaz, ni tak soalan ni, cuma insyaAllah besok kami akan berangkat ke untuk program Merwali. Jadi nak minta Ustaz bagi sedikit nasihat ataupun ada adab untuk kita ziarah ulama yang masih hidup dan juga untuk kita bertawasul di makam-makam wali. Baik, ya. Para ulama ni tuan-tuan adalah pewaris Nabi. Kita kena ingat dia adalah pewaris Nabi. Allah Ta'ala telah pilih mereka untuk menjaga ilmu yang Nabi telah bawa dalam ilmu dalam diri mereka lah. Jadi kita kena muliakan mereka, al-ulama warasatul anbiya. Apalagi orang-orang yang lama yang mengaji pada orang-orang yang mutalaqqi apa semua, Allah Ta'ala beri karamah pada mereka, ya. Jadi kalau kita menziarahi para ulama yang masih hidup ni, ya, kita tengok dia punya masa dia. Masa lawatan tu itu penting sangat. Jangan masuk dan nanti dia tak ni, ya. Jadi masa dia ada ditulis kat situ ataupun tanya masa bila dia sesuai. Ada ulama yang lepas Zuhur dia tak nak jumpa siapa-siapa sampai asar. Ada yang suka lepas asar sampai maghrib. Ya, ada yang kalau pagi tu biasa dia mengajar, ya. Kalau yang pondok ni biasa dia mengajar. Biasanya kalau yang pondok ni lepas asar.
lepas asar pukul 6 sampai maghrib itu masa dia. Yang lain tu dia mengajar aja. Ya, kalau lepas maknanya pukul 12 memang tak sesuai. Itu masa qailullah dia. Qailullah jangan kacau. Cuma kalau dah ditulis kat situ masa lawat, usaha pukul 3 sampai pukul 5 apa semua tu tak apalah. Memang dia dia bersedia untuk menerima tetamu. Baik. Jadi percakapan kita pun kena jaga juga, ya, percakapan kita, ya, jangan kita selalu apa ni, cuma kita minta doa dan minta nasihat, minta doa dan minta nasihat, nasihatlah minta nasihat, macam mana kami ni anak-anak muda ni supaya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mana sampai tahu kan? Sampai, tak tahu ya? Sampai ni maknanya ya, nak cerita macam mana kenal Allah Ta'ala, orang yang sampai, orang-orang sampai arif billah lah. Kita ni salik sebenarnya, kita masih salik, kita masih bersuluk. Salik ni orang berjalan, siarus salikin, salikin mana kita berjalan, yang mereka tu dah sampai dalam arif billah ya, sampai kepada Allah Ta'ala ya. Jadi orang yang ini maknanya Allah Ta'ala dah pilih mereka ya, sebagai wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Matinya wali, seorang wali dia akan pilih seorang wali ya, wali autad, wali abdal, paling bawah sekali wali abdal, wali abdal ya, itulah wali autad. Baik, jadi kita minta nasihat dia lah ya. Itu kalau yang masih hidup. Kalau dah meninggal dunia, kita tawassul lah ya, kami tawassul dengan keberkatan, dengan apa yang mohon kepada Allah SWT ya, ajak kita. Bukan kita sembah kubur tu ya, sembah kubur pun tak boleh ya, kita bertawassul dengan sebab keberkatan amalan dia apa semua ya, karamah yang Ta'ala beri, boleh ya, mudah dah Ta'ala bagi hajat ya. Wallahu'alam ya. Ada lagi? Ada nak tambah? Tak ada ya. Cuma kalau nak ziarah Pak Sumit tu kena bawa Quran eh. Nanti tanya mana Pak Lebai ni, tak Quran pun tak bawa kan. Ceroy-ceroy ya, ceroy kata ya. Nanti kan kena sembuh lah. Ini kena bawa Quran eh. Setiap orang kena bawa Quran. Nanti saya nanti suruh nanti buka surah ni, buka surah ni suku macam tu. Saya ambil ni, tanda ni. Ini suku macam tu. Hari tu saya, kami datang tak bawa Quran lah. Kamu kena lah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perjalanan pergi dan balik dapat manfaat lah, barakah daripada para ulama. Dan juga mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada cita-cita juga untuk pelihara ilmu Allah Taala, insya-Allah ya. Jangan kita apa ni? Putus asa. Jangan kita rasa terlalu apa? Alamak, aku tak boleh macam ni kan. Redah-redah diri tak nak jumpa ulama pula, tak ayalah. Tak boleh macam tu, kita kena damping dengan para ulama. Berdamping dengan para ulama ya. Mautul alim musibah. Matinya seorang alim itu satu musibah. Ya. Selagi masih hidup kita jumpalah ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fi lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wal 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah. Dia video. Nanti anak. Crap.